Halo sobat kecil, jumpa lagi di TK Warna Mulia. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa yo tamu spesialnya? Ada yang tahu? Ya, ini Ronald. Ronald mau bagi-bagi hadiah loh. Seperti biasa di pagi yang cerah ini, kami berbaris kemudian membaca doa. Karena akan kedatangan tamu spesial, akhirnya kami bersama-sama melakukan nonton bareng teman-teman. Ya, kami nonton film Musa dan juga sambil latihan menari dan bernyanyi. Yuk kita lihat seperti apa sih kegiatannya. Lihat teman-teman, kami sangat senang dan riang. Seru kan lagunya? Yuk kita lihat lagi. Setelah kami bernyanyi bersama-sama, kemudian kami melanjutkan dengan menari bersama-sama, menggerakkan tubuh ke kanan dan ke kiri supaya kita sehat teman-teman. Yuk ikutin kami menari. Setelah kami menari bersama-sama, kemudian kami menuju aula karena tamu spesial kita telah tiba dan tengah bersiap-siap. Ayo, kita berkumpul bersama. Siap, Mona Rona. Oke, sebentar ya. Kami semua sudah tidak sabar menunggu kedatangan Ronald. Yuk, kita panggil sama-sama teman-teman. Ronald. Ronald, di mana kamu? Kemudian kami diminta menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Teman-teman bisa nyanyikan. Yuk sama-sama yuk. Teman, kita panggil Ronald sekali lagi yuk. Ronald. Ada lagi ya. Kamu pakai ya. 1, 2, 3. Hore, akhirnya Ronald pun tiba dan kami diminta untuk berdiri dan menari bersama-sama. Ayo teman-teman, kita menari bersama-sama. Dan senang, kami melompat, berputar, dan juga menggerakkan tubuh ke kanan dan ke kiri. Menari bersama Ronald. Seru loh teman-teman. Are you ready? Oke, okay. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati panggil Ronald. Kalau kau senang hati panggil Ronald.
hati lo Pak Topan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati semuanya jadi patuh. Kali itu kita berikan hati ya pada pemirsa yang berjuang. Siapa yang terdiam ya? Teriak wali, tepuk tangan, panggil Ronald. Teriak wali, jadi patuh. Kemudian Ronald mulai membagi-bagikan hadiah. Teman-teman mau juga hadiahnya. Teriak lori. Tepuk tangan. Lompat-lompat. Ronald membuat permainan siapapun di antara kami yang dapat mengikuti instruksi dari Ronald akan mendapatkan hadiah. Teman-teman bisa enggak mengikuti instruksi Ronald? Lihat hore, tepuk tangan, duduk yang rapi. Tepuk tangan yang sehat yang luar biasa buat teman-teman semuanya yang telah menggunakan tangan antusias pada pagi hari. Sekarang siapa yang mau hadiah? Setelah bermain instruksi, kemudian kami bermain tebak-tebakan bersama Ronald. Teman-teman, bantu ikut menebak ya. 3, 2, 1. Ronald bangun pagi-pagi. Setelah bangun pagi-pagi, apa yang mesti Ronald lakukan? Ayo. Apa saya? Sebelum mandi, ayo saya tahu jawabannya. Nanti lo kasih dia. Siapa yang tahu jawabannya? Jelas. Sebelum gosok gigi. Pinter loh Kak Dori, benar-benar nurut loh. Ih, apa? Setelah mulut. Sebelum itu. Makan. Sebelum makan. Ayo, ibu guru juga boleh kita menjawab kok. Bapak juga boleh kita menjawab. Apa? Melek dulu. Sebelum melek juga apa? Selain teman-teman kecil yang dapat hadiah, ternyata Miss Rina juga dapat hadiah, teman-teman. Merapikan tempat tidur terlebih dahulu. Siapa yang suka merapikan tempat tidurnya setelah bangun pagi? Nah, habis itu baru Pak gosok. Siapa yang tadi pagi lupa gosok gigi? Yang belum sikat gigi tadi pagi siapa? Yang sudah gosok gigi? Siapa yang sudah gosok gigi? Tuh, Kak Dori aja sudah tuh. Nah, sehari berapa kali sih gosok giginya? Ayo. Dua kali dan maksimal 3 kali. Tepuk tangan dong buat teman-teman. Habis itu baru berpakaian sama halus seperti kalian sebelum berangkat ke sekolah. Habis itu langsung sarapan Pak. Dan selesai itu semua, Ronald keluar dari rumahnya Ronald. Udara pada pagi hari begitu segar deh. Yuk sama-sama kita hirup ya udara pagi-pagi yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Begitu segarnya udara pada pagi hari saat itu. Nah, ya mau berjalan-jalan lagi. Melihat ada yang berwarna-warni di atas tanah. Kalau misalnya kita petik, pasti dia akan bunga. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ronald punya bunga. Dan pertanyaannya buat teman-teman, sebutkan jenis-jenis bunga yang kalian ketahui apa aja coba. Ayo. Bunga. Oke, terus apa lagi? Bunga melati.
bunga matahari luar biasa deh. Begitu indah berbagai macam jenis bunga yang berada di kebunnya Ronald. Selain Ronald memberi tebak-tebakan dan melakukan trik sulap, kami juga bernyanyi bersama-sama Ronald. Teman-teman, ikut bernyanyi juga ya. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng. Bernyanyi, tiba-tiba terdengar suara seperti ini loh teman-teman. Waduh, awalnya ternyata tiba-tiba gelap. Ternyata ada yang mau turun dari atas langit. Apa namanya? Langsung deh buru-buru masuk lagi dalam rumahnya kok. Nah, supaya tidak kehujan. Kalau musim hujan harus sedia apa? Payung. Apa saya? Selain payung harus sedia apa lagi kalau musim hujan? Oke, jas hujannya luar biasa ini buat kamu saja. Nah, sambil berteduh di rumahnya Ronald, melihat hujan yang begitu deras sekali, pasti semua tahu lagunya tentang hujan. Yuk sama-sama yuk, teman-teman. Bentar dulu, ketemu musiknya. Aduh, aduh, banget hujannya berhenti ya teman-teman ya. Ayo teman-teman, kita bernyanyi lagu tentang hujan yuk. Yang hafal, ikut nyanyi bareng ya. Ayo, hujan langsung pelan-pelan sudah mulai menghilang dan muncullah yang berwarna-warni. Apa namanya dia? Apa namanya? Pelangi. Ih, warnanya bagus banget. Warnanya apa aja sih pelangi itu? Ada merah. Terus apa lagi? Teman-teman, sekarang kita nyanyi lagu tentang pelangi ya. Kita nyanyi sekali lagi teman-teman. Ayo semangat. Pelangi ciptaan Tuhan. Yeah. Ronald pun masih asyik bercerita. Yuk kita dengar sama-sama. Alat transportasi kita yaitu roda dua. Namanya apa coba? Sepeda.
naik sepeda? Saya. Bisa naik sepeda? Iya. Pasti Roma yakin semuanya pasti bisa. Nah, berbicara masalah sepeda, Roma akhirnya berjalan-jalan naik sepeda untuk berkeliling-keliling kota. Melihat ada apa aja sih? Itu yang paling penting. Nah, siapa yang tahu yang naik sepeda? Pasti semua tahu, ibu guru juga tahu. Kita menjadi sama-sama yang naik sepeda. Siap? Teman-teman tahu kan lagu tentang sepeda? Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Kami semua yang hadir dapat hadiah dari Ronald. Kemudian kami melanjutkan dengan permainan selanjutnya, yaitu melepas simpul tali. Yuk kita lihat seperti apa sih permainannya. Berbicara masalah sepeda, kita harus butuh konsentrasi yang luar biasa. Pinjamkan sekali. Satu, dua, tiga, empat. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, klik tombol subscribe, tombol like, dan juga tulis komentar kamu, serta bagikan ke semua orang. Dukung terus channel kami agar bisa bermanfaat dan juga menghibur. Apa kabar? Baik, bisa naik sepeda kan? Bisa dong tadi. Baik. Apa kabar? Baik. Tepuk tangan dulu buat mereka berdua. Tugasnya kalian di situ kan ada tali. Satu persatu tolong dibuka simpul talinya. Oke, contoh seperti ini. Ayo ya. Oke, okay. 1, 2, 3 dibuka seperti ini. Oke, okay. Siap? Itu dia. Kita akan berikan tepuk tangan pada saat 3, 2, 1. Ayo, 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 dibuka. Ya apa-apa rapinya gini, sambil duduk rapinya tadi ya kalau gitu. Buat mereka berempat, dia penasaran kalau ini apa-apa, tadi bawa juga. Kami semua dapat hadiah dari Ronald. Baik kan Ronald? Ronald, aku mau juga dong hadiahnya. Nah, tadi kita melatih motorik anak-anak, konsentrasi anak untuk membuka simpul talinya. Sama halnya pada sampai untuk naik sepeda, butuh konsentrasi. Tahu nggak teman-teman, ternyata permainan melepas simpul tali untuk melatih konsentrasi kita loh, supaya kita fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Yuk kita berlatih sama-sama. Itu kuda. Ya apa ya? Ya, hewannya adalah kuda. Apa coba? Ya. Unicorn. Oke, apa?
depannya T. Cika. Boleh minta dulunya itu apa aja? Cika. D, depannya D. Tali buat dikunci supaya kudanya jalan. Kami akan menggunakan sapu tangan yang bisa untuk berjalan, yaitu simsalabim semuanya. Simsalabim. Simsalabim. Pelan-pelan supaya kudanya juga pelan-pelan untuk mengangkut penumpangnya. Tepuk tangan dong buat teman-teman semuanya. Siapa yang bisa menjalan? Siapa yang tidak bisa? Kali ini saya keluar naik sepeda melihat Delman melalui penumpang. Wih, aksi sulap Ronald hebat ya teman-teman. Bisa merubah sapu tangan menjadi sebuah tongkat. Sekarang kita bernyanyi sama-sama ya teman-teman. Tik-tuk, tik-tak, tik-tuk. Begitulah bunyi suara sepatu kuda. Teman-teman, Ronald masih punya permainan loh. Kali ini Ronald bermain melatih konsentrasi melalui instruksi yang dibuat. Seperti apa sih permainannya? Penasaran? Yuk kita lihat sama-sama. Coba senyumannya. Hari ini boleh pilihkan 5 temannya Ronald untuk maju ke depan atau 4 aja deh. Siapa yang belum dapat hadiah? Tak terlalu
Terasa waktu berlalu begitu cepat. Perjumpaan dengan Ronald terpaksa harus diakhiri. Sampai jumpa lagi ya Ronald. Jangan bosan datang ke TK Wana Mulia. Teman-teman, jangan kemana-mana ya. Masih ada loh acara selanjutnya. Sekarang sumpah aja paling manis semuanya. Cheese! Cheese! Satu, dua, tiga. Cheese! Lagi. Setelah selesai acara bersama Ronald, kami melakukan kegiatan seperti biasa, yaitu melakukan kegiatan makan bersama. Teman-teman, jangan lupa ya, dukung terus channel kami supaya bisa menghadirkan manfaat dan juga hiburan. Ayo mam, dulu Silakan. Masukin. Tapi kalau ambil itu ya terdekat dengan teman-teman. Rotinya sayang nanti. Ada langsung masukin tas. Masukin tas. Yang mau balon silakan. Bu Jisin, sama dulu. Silakan. Lanjut. Yang itu.